بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل المحمود الرحيم الودود الملك المعبود المعروف بكمال الكرام والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنوف ذوي الكفر والجحود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكرم مولود. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحاب الذين بالليل رهبان سجود وبالنهار على أعداء الله أسود. وقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الآية أما بعد. حضرات المكرمين segenap Dewan Asatidz wa Asyatidzah, para pembimbing, para pembina, pendiri Majelis Taklim Iqra'atul Asyikiyah, dimanapun beliau-beliau berada, apapun aktivitasnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Ibu Mustazimah, Ibu Maryam, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdiannya, santri-santri Iqra'atul Asyikiyah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap tamu undangan dari berbagai jamiah, berbagai majelis taklim yang hadir di aula Iqra'atul Asyikiyah dalam rangka tasyakuran milad Iqra'atul Asyikiyah yang kelima tahun, dan juga tasyakuran dari Sohibul Hajah. Ya meniko kita mengaminkan ajatipun Ibu Ita, nyuwun barokah doa mugi Ibu Ita swarga binaringan sehat panjang umur, selamat dunia, selamat akhirat, amin. Minta doa buat ibu tercintanya yang sedang sakit, yaitu Bu Iji, semoga cepat sembuh, sehat kembali, amin. Minta doanya untuk Mbak Sudarti sekeluarga, Mbak Marem sekeluarga, adik suara sekeluarga, Afin Sejaningsih, Farid Bayu, Ari Perdana Putra, Bulik Winarsih sekeluarga, Hajah Tati Inge, dan juga minta doa saking keluarga Ibu Dwi, Milad Dwi, Ibu Dwi Kusmiati yang ke-39 tahun. Semoga dengan bertambahnya umur menjadi umur yang manfaat barokah, tambah istiqomah dalam beribadah, diberi rezeki yang melimpah, bisa pergi ziarah Mekah Madinah, dikabulkan segala hajat baik, hajat dunia dan akhirat, amin. Minta doanya untuk Pak Gusti, Ibu Sarti, Pak Isnawati, Mas Supono, keluarga Bu Suminem, keluarga ini. Sudah mengaminkan jadi pun Ibu Darti, milah putranya, yang bernama Alif Saputra Yulianto yang ke-26 tahun. Kita berkat doa keluarganya tercinta Bapak Kuswandani, Darti Aziz Andri Saputra, Alif Saputra Yulianto, Gabriel Farista Alfazlin Alfarelza, Denis Aprianti. Juga mengaminkan dakwah pun Ibu Sugiyarti, rasa Quran untuk Ananda Hafin Nur Hidayat atas kelulusan dengan pendidikan Madrasah Aliyah. Semoga bermanfaat, berkah, barokah ilmunya. Semoga sehat lahir batin, diberikan kekuatan iman Islam. Semoga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya lebih baik lagi. Amin. Minta doanya untuk warga Bapak Suwarto, Ananda Sanya Maratul Layina, Mbah Samiran sekeluarga, Mbah Musajis sekeluarga, Mbah Rambat, Adik Rambat sekeluarga, Adik Sujanto sekeluarga. Juga mengaminkan dakwah ibu-ibu Nuraini Ultah di Aziz Saputra yang ke-20 tahun. Semoga diberi umur yang panjang, berkah barokah dan manfaat, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu dalam bimbingan Allah, dikuatkan iman Islamnya, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam bertolabul ilmi, baik di pondok maupun kuliahnya, jadikan anak yang soleh dan dimudahkan segala urusan, baik urusan dunia maupun akhiratnya, amin. Juga minta doa untuk Mas Muhammad Nurdin Pratama, semoga diberi
kemudahan dan kelancaran dalam berbagai ilmi di pondok pesantren maupun kuliahnya. Menjadi semoga diberikan ilmu yang berkah barokah manfaat di akhirat, jadi anak yang soleh, selalu dalam bimbingan Allah, menyebabkan iman Islamnya yang jauh dan mudahkan segala urusan baik urusan dunia dan akhirat. Amin. Minta doa keluarganya untuk masuk Kristianto keluarga, Bapak Sigit Sianto keluarga, Ibu Farjinus keluarga, Ibu Maria keluarga, Bapak Murtiono keluarga, Ibu Sri Sriwati keluarga. Semoga diberikan umur yang panjang barokah, kesehatan jasmani rohani serta kebahagiaan dalam keluarga, dosa rezekinya dimudahkan segala urusannya baik untuk dunia dan akhiratnya. Amin. Juga mengaminkan dakwah Ibu Marti, yaitu mendoakan haul Ibu Sainah di Desa Rasid. Moga nggak berdosa Nabi Amal Kesayang Mege. Amin. Juga minta doa untuk kebesarnya Ibu Marti yang anak Darusdin sekeluarga, Usmanto sekeluarga, Safri Riantono, Riantoni Nurin, Wisanggeni, Jarwo sekeluarga, Karya sekeluarga, Aristos keluarga, Tua Kasum keluarganya. Juga minta doanya untuk keluarga Ibu Maryam. Hajat minta doa buat putri tercintanya Isna Rifatul Khairi, Imilak yang ke-9 tahunnya. Semoga sehat panjang umur, murah berkah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, terutama dalam belajar, dari anak yang soleha, taat pada ortu, pada guru, negara, dan agama. Semoga senantiasa bahagia, selamat, suksesnya, akhirnya. Amin ya. Minta doa keluarganya Mbak Musni sebagai suami, Muhammad Arif Fauzi, Bapak Miswan, Ibu Karmi, Mas Marsudi, adik Marsih. Dan juga mengaminkan dakwahipun Ibu Liftian, nyuwun barokah doanya pun bagi Mas Alifta Darianto, milad yang ke-28 tahun. Semoga dengan kesehatan panjang umur, dijadikan anak yang soleh, dijalankan mendapatkan jodohnya, di pokoknya doa terbaik untuknya ya. Kita minta barokah doa, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam KKN-nya, semoga ilmunya berkah, barokah manfaat. Amin. Minta barokah doa untuk adik Sri Mulyanti, semoga mendapatkan keturunan yang soleh-soleh. Amin. Juga mengaminkan hati pun Ibu Mustazimah, tasawuf milatnya Ibu Mustazimah, semoga diberi seumur yang berkah, manfaat, barokah, tambah sekolah dan beribadah, semoga nanti akhir hidupnya diberikan husnul khotimah. Amin. Juga milat putranya Mas Latif Fuad Nur Huda, semoga di usia 31 tahun dijadikan anak yang soleh, taat beribadah, dan dijadikan keluarga yang sakinah wa rahmah, barokah, dijadikan imam buat keluarganya, dunia akhirat diberi rezeki yang melimpah, dikabulkan semua hajatnya, baik hajat dunia akhirat yang amin. Juga minta untuk cucunya Maulana Humban Zada Enan Zaki Abizar, semoga sehat selalu, tambah cerdas menjadi anak yang soleh, yang berkah, yang barokai dunia akhirat. Amin. Juga minta program-program besarnya, yaitu Bapak Bagio keluarga, Endah Prihatining keluarga, Buat keluarga, Mbak Janiah keluarga, Mbak Supiah keluarga, Mbak Daria keluarga, Fitriani keluarga, Kang Sajur keluarga, Mungkin Gusto, Yota Sabinan Kesehatan, Selamatan Kami Lusingan, Paring Siko Manggun Bada, Kabar Rezeki keluarga pun sakinah mawaddah warahmah kuliah yang sami sholih lan sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ada mugi-mugi beliau menjembatani tasyakuran milad ikratul asyikiyah dan juga tasyakuran hajatnya beliau-beliau ini, sedoyo hajat ibun senantiasa berijabah pun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Walaupun khususnya umumnya kita semua yang hadir di aula Ikratul Asyikiyah yang ikut mengaminkan dakwahnya beliau-beliau juga dalam rangka milad Ikratul Asyikiyah, mugi-mugi hajat lo panjenengan dipun ijabah so dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, selamat tahun baru Hijriyah ya. Semoga di tahun ini kita masuk pada tantangan kehidupan bahwa tambah tahun naik gak tambah hapik, luwih hapik mati daripada urip. Itu seboyane. Jadi lek kula jenengan tambah urip ning tambah tahun kok ora tambah hapik. Tambah tahun kok tambah hapik dek ini, hapik mbok semangate ngaji. Api e sedekai, api e wiritane, api e dikire ati, kok api tahun di ini, mono kui luwe api mati. Lelek kula sampean kok kodo, tahun di ini, karo tahun saiki panggah mawon, ikut jenenge wong jejot. Ya,
lelek orang kok podo malah jumlah ngaduh timbang tahun diingi ngono kuwi luwe HP mati mergo kuwi nandakno uripe kula sampean tambah tahun boten tambah barokah tambah tahun tambah melorot ibadah tambah tahun tambah melorot dikire tambah tahun tambah melorot sedekah tambah tahun tambah ngersulone ya itu berarti uang ketok lek boten dipun paringi berkah uripe. Lah daripada urip gak diberkahi maknane ora ziyadatul khair ora tambah-tambah keapiane yo luwe apik mati ngoten iku sampai ancamane makanya jangan seneng-seneng tambah tahun selamat tahun baru selamat tahun baru wabah setori selamat tahun baru tantangan kita adalah bisa nggak kita lebih baik daripada tahun yang lalu tahun yang lalu di sore ini setelah kita baca doa akhir tahun baca doa awal tahun maka tuntutan kita adalah tambah tahun aku butuh tambah apik tambah apik tambah apik tambah apik iki dah iso tambah apik berarti nuduh no bahwa di kehidupan kita ditandai dengan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, dimilakinya ikhratul asyikan yang kelima tentunya membawa kita semakin tambah eksis, membawa kita di majlis ta'lim ikhratul asyikiyah semakin tambah keberkahan dalam keilmuan kita, baca Quran kita dari guru-guru yang hebat yang mengajarkan di ikhratul asyikiyah. Maka di miladnya ini kita panjatkan bersama doa-doa kita untuk guru-guru ikhratul asyikiyah, para pembimbing, para pembina ikhratul asyikiyah. Dipun paringi panjang umur, sehat selalu, barokah umure, barokah rezeki. Allahumma amin. Ya. Pemerintah tambah semangat, tambah dengan keberkahan. Oke, amin. Amin. Mas taklim dan apa sih tujuannya? Oke, buatan sana berikan majlis taklim ini pulau sampean dan tambah tambah kecil. Kata loh ya, jadi tambah tahun ya tambah kecil, tambah tahun majlis tambah kecil wongi. Ini yang perlu kita cari. Makanya pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, yaitu di malam tahun baru Hijriyah, kita mau mengutip setunggalipun dawuh saking Al-Fatih Abu Laisa Samarqandi rahimahullah bahwa yambaghi lil muslim ayyakuna nasihan lil muslimin rahimam bihim. Kata Al-Fatih Abu Laisa Samarqandi mengatakan alangkah baiknya bagi seorang muslim menjadi orang yang nasihan lil muslimin. Ma makna nasihan lil muslimin? Nasihan adalah mengharapkan kebaikan untuk muslim yang lain. Jangan mengharapkan kehancuran muslim yang lain, tapi jadilah seorang muslim yang berharap muslim lainnya mendapatkan kebaikan. Jadi wong muslim sing tenan niku nggih harapan muslim liyane dadi wong muslim sing apik. Nasihan dari muslimin, maka ada rahimam bihim, ada belas kasihan kepada sesama muslim. Maka fa'inna dhalika min alamati sya'adah. Maka dengan yakuna nasihan muslimin, ketika keluar jenengan dadi wong kok mengharapkan kebaikannya sesama muslim, maka itulah anda termasuk orang-orang yang dianggap muslim yang selamat, muslim sing bejo, muslim sing beruntung. Sehingga terus ditanya Al-Fakir Abu Laskila, dia berdawakan, ya, dia berdawakan bahwa inna alamatis sa'adah ihda asyrati khisalin. Ihda asyrata khislatan sabenenge. Dipun dawaken alamate wong sing bejo niku wonten 11. Monggo di tahun baru niki di miladnya ikratul asyikiyah yang kelima ini kita wujudkan bahwa sudahkah kita termasuk orang yang beruntung tambah tahun niki. Maka Al-Fatih Abu Lais menjelaskan ketika dipunaturaken alamate bejo kuwi ana sewelas. Inna alamatis sa'adah ihda asrata faslatan. Alamat orang yang beruntung itu ada 11. Awaluha ayyakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Wah, ini tengowang itu. Uang ini kulek diarani bejo, kapan hati kulon jenengan iso zuhud tentang dunia, kemudian mencintai akhirat melebihi dari segalanya,
maka itulah orang yang dianggap untuk membaik yang tidak. Jadi Tur Al-Fatihah wilayah Samarkandi memberikan tanda bahwa orang itu beruntung. Uangnya dianggap bejo, oleh kapan ayyakuna zahidan fit dunia, raghiban fil akhirah. Atine pun boten mahabbah karo dunya. Wong bejo niku atine pun boten kumantil karo dunya. Wong niku diarani bejo wong sing pun boten tulul amal dawa angen-angene. Wong sing diarani bejo iki wong sing pun menganggap dunia hanya sebatas sarana untuk kesuksesan di akhiratnya. Maka orang yang dianggap iyut itu bukan berarti mboten duit-duit, bukan berarti tidak punya harta, namun mereka tidak sama sekali mencintai harta, dia hanya butuh dengan harta itu saja. Itu namanya zahid dan fitrinya. Maka tidak ada kelengkapan, ketika orang sudah zuhud dunia, pasti rohiban fil akhirah. Ia akan cinta dengan akhirat. Boten rohiban nganil akhirah, lengko maknane rohiban nganil akhirah, berarti rohiban bimakna sengit. Makanya, lafat rohiba, setelah rohiba kok ada fi, maka rohiba bimakna demen. Neng lek saat dari rohiba kok maknane setelah nyagangan, maka rohiba maknane sengit. Makanya, annika husunati, waman rohiba ngan sunati, falai samini. Ini kodo rohiba ini maknane gitu. Goro-goro saat dari rohiba, ada huruf yang beda, maka menunjukkan makna yang beda. Boleh orang ngaji ramondok ya rata-rata. Tentu. Jadi makna ini, orang kok apal makna tok, menempatkan makna sesuai dengan situasi kondisi, itu juga perlu. Makanya, sembarang orangnya yang ujuk-ujuk uang jadi ustad, itu gue tenang. Ujuk-ujuk jadi ustad, ujuk-ujuk undang, itu gue tenang. Semua ada langkah untuk menuju ke situ, itu pasti ditempuh. Oke. Jadi wong sing bejo, alamat orang itu beruntung, ada 11 katanya. Yang pertama, ayyakuna zahidan fid dunya, raghiban fil akhirah. Pokok di'i topo dunya. Di'i nek dunya ini mboten kok seneng butuh. Artinya mboten seneng itu apa yang dia punya sama sekali tidak pernah mengganjal dalam hatinya. Apa yang dia punya tidak pernah kelat karo hatinya sama sekali. Di'i mboten apa? Mboten terpencut sama sekali dengan harta yang dia punya. Makanya saya pernah bercerita berkali-kali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang Syekh Abdul Qadir ini kira mboten pintu dawuh ibu. Ada orang kaya yang pelitnya setengah mati. Wong sugih apa walite setengah mati. Akhirnya bondone niku telas, tau bilang mindalik. Wong sugih sombongnya setengah mati, bondone telas, wis sombong pelite pitung penyukur. Akhirnya wong sugih niku diganjar sakit karo Allah sehingga seluruh harta yang dia punya habis dalam untuk berobat menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya setelah dia tidak punya apa-apa, datang pada seorang kiai dan dia bertanya, Pak Kiai, tolong kula niki berobat rono-rono mboten mari, Pak Kiai. Kula niki kepengin jenengan delok napa penyakit kula. Ya akhirnya Pak Kiai ne matur, nggih pun jenengan teng mriki nggih. Mengke dalu kula tak istikharah, tak nyuwun air, nyuwun pengertosan saking Allah. Penyakit sampean iki kok tombone apa ora perlu penyakit teritek penting roh tombone ngono lho Kang nggih derek Pak Kyai. Akhire enjing dipanggil anu Mas jenengan iki tombone atine jaran ireng meles. Sampean iki lara tambane atine jaran ireng meles. Cara kene pitik cemani, cara pitik niku cemani. Jadi ono jaran teracak ireng sembarangane ireng iku kok atine iku ditambani sampean somat. Terus takon-takon yai sing gadah sinten nggih yai daerah mriki. Jadi tombone kudu mbleh jaran ireng meles. Niku regane ratusan juta cara sakniki niki. Ya terus teng pundi yai kula kados wonten niku. Ya kok sampean golek nggone Pak Syekh Abdul Qadir kono kaya gadah jaran kata mbok menawa ana. Oh ngoten nggih Yai. Memberanikan diri datang ke Syekh Abdul Qadir. Wong lara niki wae.
datang dengan sebagaimana dia memperlakukan orang miskin ketika dia kaya, datang itu dia lungguh ning telondakan. Assalamualaikum Mbak Yai, lungguh ning telondakan. Karena dia mikir jaman aku sedih lah anak wong kere niku lah lungguh ning kursi ku lah kok nyimut seneng ning telondakan. Sehingga dia ketika melarat niku memposisikan dirinya sebagaimana dia memposisikan orang melarat ketika dia masih kaya. Lungguh ning telondakan. Oh ana kok kepinarak iki. Mboten Yai ngriki mawon mboten. Soalnya dia sungguh karena Pak Yai Syekh Abdul Qadir ini wow, bahwa lah mau suka rata-rata yang pelit, mau suka rata-rata yang kemelinti. Ini gue tentang Pak Yai ini wow. Moga-moga, Masya Allah, ampun pengarah Riki, monggo melebet-lebet, dilenggahkan lentur simpuk. Dia nangis. Ya Allah, aku mbiyen zaman suka gak tahu, ngunggut doang kere, kaya aku ini, belum kuning kursi empuk. Ditanya Pak Yai, mau tentang petah nopo, jenengan mas. Para sok-sokan ngriki. Tapi wonten Pak Yai kula niki sakit. Oh, jenengan sakit nggih. Terus wonten napa? Belah niku diaturi cirose penyakit kula niki tombone ati jaran ireng. Biasane nyindir atine wong iku mangelek banget lho, Bu. Ati jaran ireng meles. Kapure anu Yai cirose sing gadah kok jenengan. Tapi ngapunten lho Yai, niki kula utang riyen nggih Yai, kula dereng gadah napa-napa kangge ngobati kula niki. Oh, malah ngoten. Nggih, tapi tak tingalane enten napa mboten jaran ning kandang sing ireng meles. Masya Allah, Bu, ditingali lah kok enten tiga napa pinten jaran sing ireng meles. Dibetok setunggal, nggih, Pak. Wonten niku jaran nipun jenengan ya, to. Pak ngapunten nggih niki insyaallah kula becik kula balik nih maestu kula balik pun mboten usah pun jenengan beto mawon iki ya iki tenan ning ngono kuwi apa nopo pun beto mawon pun nggih pun beto mawon bareng teko omah dereng sampe dibeleh penyakite wong niki mantun tuh. Penyakite wong iki mantun jarane dereng sido disembelih wong niki ora pun mantun sehat bugar seperti sakala. Ya jenenge wong pelit kan perhitungan bae kira tak balekno aku utang budi karo wong. Dituntun malih jarane dibalek ning gone Yai niku. Ya punten Yai, mboten tantu lho. Ah mboten apa kok mboten tantu. Alhamdulillah kula sampun sehat, mboten ngantos nyembelih jaran ireng jenengan, mendhet ati ini jaran ireng mboten ngantos kula mboten sehat. Apa kata Pak Yai? Zuhud mboten lho Mas. Nek nopo-nopo sing pun medal saking kula, mboten mungkin kula suwun malih. Pancen niku pun jatahe panjenengan. Walah, mboten pun estu, mboten lho Yai, mboten pun niku pun dak jenengan. Jenengan dol ya monggo, jenengan ingu ya monggo, jenengan sembelih nggih monggo. Nek pun medal saking kula niku pun mboten gadahan kula, niku pun rezekine jenengan. Pun monggo jenengan. Masyaallah ibu-ibu, dene sing kula karepno. Zahidan fi dunya rahiban fil akhirah. Wong niku lek pengere diarani bejo, sepiro zuhude kula jenengan karo dunya, sepiro kecintaan kula jenengan karo akhirat. Seberapa kecintaan kita dengan akhirat? Inilah yang akan menandai bejo apa ora kula jenengan dadi menungso. Ya Allah, waduh ireh. Kula sama aja seneng duit, ya Bu. Ijek seneng omah magrong-magrong, mobil kinclong-kinclong, tambah pengen bojo, sing ngoblong-ngoblong. Ya Bu, iki rata-rata. Ya Allah, deeneng-deeneng ini masalah. Jadi awake waduh, jadi bojo kok saya atuh, kalau saya nggih. Pulo malah adoh pindu. Jadi wong bejo se adoh pindu. Isi adoh kecintaan kok jalan teng akhirat itu lho pundi. Kita akib selalu memilih di sing pentingan dunia, di kepentingan akhirat. Kulon jalan sih masih mengabaikan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Kita masih mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat dengan berbagai alasan. Oh iya waktu yang dunia, ya kutun dunia lah. Itu alasan dari lama-lama. Oke. Makanya Syekh Abdul Qadir tadi, betapa beliau orang yang rohiban fi dunia, zahidan fi dunia, rohiban bil akhirah. Jaran sing regone larang kaya ngono itu, dingeh ne wong dengan cuma-cuma,
tanpa ada harapan apapun dari orang yang diberi, Masya Allah, keikhlasan seorang kiai, keikhlasan wong alim sing pancen ditengeri bejo ya ngoten iki. Dadi yo kiai ditengeri bejo lan orane yo delok tengeri kene iki. Sepiro zuhudmu ning gone donya, sepiro kecintaanmu di akhirat, inilah yang akan menunjukkan berapa keberuntungan kita. Jadi yang bejo ora dadi jadi tujuan kita semua urip apa pengen bejo, sapa lho urip apa pengen bejo. Eh, mulanya urip kepengen jadi wong sing bejo. Yang kedua, tanda orang dikatakan beruntung. Kok wis jam 11, Ibu? Podho ngantuk ah. Ngiremnya Bah. Ora ngantuk, Bah. Ora ngantuk, Bah. Surat asih, Bah, dari lean. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, alamat orang dikatakan beruntung itu wasani ayyakuna himmatuhu al-ibadata wa tilawatil Qur'an. Wasani dengan apa yang pindu iku ayyakuna yang ta'anu wa himmatuhu sejone man iku al-ibadata ibadah wa tilawatil Qur'an dan maca Qur'an. Tujuane uripe niku ibadah. Wong nek bejo tujuane uripe padha kanggo ibadah. Ya jelas lah. Wa ma salatul jinna wa insa illa butun. Biasanya raison, kalau saya kira angin. Saya kenal. Naluri menungso ini gue mesti kududwe kepinginan ibad. Rono, wabah salak turjin nawal insa kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk menyembah. Lepas ono wong uripe, tujuan hidupnya untuk ibadah, membaca Quran, ibadah, baca Quran, ibadah, baca Quran. Insyaallah, inilah tanda-tandanya orang akan dianggap punya keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diganjar bejo pancen ngoten jelas lah. Ketinggalan ibadah ngoten susah, ketinggalan ngaji ngoten susah ya Allah. Jika aku mau nyapa lo, aku tetap mulih barang yang ini. Masih ketinggalan ngaji dong, bode aku masa Allah. Nunggu gila. Oleh pancen urip tujuannya ibadah. Urip orang yang potensi ibadah, betul dilapai. Nandangi perkara seorang potensi ibadah ditinggal. Termasuk apa? Sultan karawang. Ditinggal, sultan ini ditinggal. Oleh dalam sultan itu, kenapa? Angel arah ibadah ni aku pun angel. Jadi himmatuhu ang ibadah wadilah wadil Quran. Tujuan uripe niki pancen kanggo ibadah, kanggo maca Quran, memahami Quran, memahami Quran, ngaji dengan teniki. Pengajian hadir, zikiran hadir, pembelajaran hadir, tajwid hadir, sorokan Quran hadir, lalu pancen wong-wong sing diganjar Allah lan wong jeneng bejo tak dikoi. Lho, ibu-ibu on air lho sing bejo. Hari-hari tiada waktu kecuali untuk beribadah. Jenengan niku mulai saiki wis ngaji ya ini Ramadan sesuk jam 4 isih. Assalamualaikum. Yang iman mujahidin, ya Rasulullah. Ibu-ibu onar garis bodoh tani diobrak-obrak zikir pacar kira bu ya berzikir pacar dicek ngaji nek sampai tepuk jam 8
bareng dulu pembelajaran obrak-obrak neh. Engko jam rolas ngaji neh. Leren dulu pikir senjawa terus waktu mawon. Ya iki lho. Urip sing biar ini bejo iya jenengan itu ngono riba ijen gajian 10 juta selamat langsung bejo wasala wasali sukilatul kaum si malayah tajulilai kilatul kauli setidaknya omongan si maen dalam berkor layu taju ya kang oraden butuh ake bo ilaihi ma jadi orang omong lek pancen boten darurat kok lek kok tukang ngaji niki omong ae niki piye bro. Ya Allah, kalau itu ya peti loh rumah samu. Ngomong. Ciri-ciri wong sing bejo dari Al-Fakir, ilah turkoi cimala yang baju ilah. Orang bakal ngomong, yang dalam perkara sing orang dibutuh nih. Nek pancen dia butuh ya ngomong, nek orang butuh ngomong. Yang kok sama orang butuh, barang pake ngomong. Oke. Akhirnya jadi problem, uripe jadi perkara, pergokannya ngomong. Rep senarin BBT uang akhirnya kok kayak nopol. Biasanya tapi jadinya atau jom bejo yo ngalir rambo. Uang ini kadung salah tompo uangnya. Uang ini salah paham. Amur ngilik nih uang sito uang saya usin goblok daripada salah satu orang yang salah paham. Kok ngilik no itu enak ngilik no uang saya usin goblok. Salah paham dituduh no barang api dianggap ngelok itu tuh no barang api benar terjadi kepada sesuatu hal yang sama jenengan penompone liyo ya jadi ini ya malah nao dibilang minta akhirnya disebut pakai ngomong mulanya ngomong bejur itu setidik omongan ini yang dalam perkara dan kutoy orang omong dimana yuk baju ilah ini orang butuh tenang gak omong ngomong bejur. Makanya kita punya program, ya. Punya program di tahun baru Wijaya niki yuk nomramno muga-muga kula sampean ditulung Allah iso nyanyi 11 perkara niki sing iso dadekno kula jenengan biaran di wong sing jujur. Amin. Amin. Warsa biru tapi kakamang papat. Iku ayyakuna muhafidun ala sholawatil khamsi nomor 4 ciri-ciri wong sing bejo njogo salat 5 wektu syukur bagi salat berjamaah yen jangan dongakno mugo-mugo pulang dari negara Formosa mulih masuk ke ibadah kabeh amin Allah amin tersebut jaman bet aiban aman telat-telat tuh kondang ngemas ditebus karo jamaah limang waktu cukup tinggal mamibu ya benti cukup Allah rezeki penjenengan benah nih ibu benah ya insyaallah kan kok jago iki ya iku lho wis to boleh mulih mondo sholat tuh jago sholatnya sing apik jago sholat sing
sholat api ini ku pripun? Sholat api secara formalitas sholat diarani api, logika sholat diarani api itu mulai takbir sampai salam ngati mboten oleh pedhot zikrullah. Itu sholat yang api. Ini ku nembe api ini dari syariate. Cara takbiratul ihram bareng no niat muni Allahu akbar. Lambe ini muni Allahu akbar bareng no mukorona bareng no niat ning gone salat iki mang dicocokno dipasno karo muni Allahu akbar. Iku wangi lho. Santri aku tondel-tondel ngepasne niat ning salat zuhur adaan makmuman lillahi ta'ala. Niku muni ngono niku dibarengno karo Allahu Akbar. Ati kon melok muni Allahu Akbar lambene ati wis melok niat kobar lambene muni Akbar ati yo cukup berarti ati ku kok telah seblok luk Bapak. Sulitnya luar biasa, maka mukorona ada dua, ada mukorona kursiyah, ada mukorona hakikiyah, ya, itu orang suki mantan itu. Mukorona hakikiyah ini jenenge bareng ya sereng, jenenge bareng secara hakiki, jenenge bareng ya sereng. Muni ayo muni niat, engson, bar ta'ala, bar muni lambine bar ya. Allah yang berhati yang menita Allah ibar dan Allah ibar ini jenisnya mukorona. Nah itu sulit bro, maka terhadap namanya mukorona urfiya jenisnya bareng ini ya tekonnya ngarep mulian ya maksudnya mau bulan panggil atau mau tamu loro tamu pulau ini loro tekonnya berbunyi lawan pulau sing sing lemu disek sing keri sing puru keri naik dalam jangka waktu yang sama ya ngarep buri ya loro ini loro. Ono ki barani bareng apa ora tekone dayoh loro niku aku. Bareng apa ora? Tekone lantar kula bareng medun jeruk wong loro mbantar bareng. Ning lawang kula iki lho ora bareng soalnya pawang kula kaji ora sedek wong loro jejer. To wedi ono bokonge niku sedek malih. Nah, akhirnya sing ngomong mlebu dhisik terus nututi sing keri. Ngono ki mbok arani bareng apa betul tekone wong loro man. Begini sarang tapi melebeti buatan sarang pak bareng ngomong ke jenisnya bareng neng bareng secara ngusih bareng toro pengadasan bareng eh dari tepuk bareng akhirnya yuk melebu yuk bokongnya yuk melebu bareng jelamaan yang melebu bareng ya lamang kloy lamang desa ya lamang satu pintu yura sedeng wong loro bawa di gede kabeh akhire sesuk mlebu dhisik to mutu ibre ngono kuwi diarani bareng Bu jenenge bareng atau mukoronah namanya mukoronah ngurusiyah cara basa fikih ngoten niku dadi ta'ala atine muni lillahi ta'ala lambene muni bar jenenge ya bene ati ya labar utawa bar dhisik langke ta'ala masalah iki jenenge mukorona urusia. Sholat yang baik, menjaga sholat yang baik secara formalitas sholat sing api niku ya muhafadzatul sholatil khamsi niku jaga sholat niku waktune dijaga. Allahu akbar. Kaca baratan dia langsung sholat jenengin jaga sholat ini lama-lama itu jaga sholat ini jaga tepat waktu awal waktu jadi muhafadzatun ala sholamatil sopsi terus jaga hati naliko sholat ora oleh pedot anggenipun dikir Allah niku ya muhafadzatun sholamatil sopsi terus jaga syarat rukune sholat rukunnya sholat dinyangi tenan gak oleh salah sito ae batal rukun sholat sito ae batal maka batal kabeh sholate itu jenenge muhafadzan muhafidzan ala sholawatil khamsi wong kok iso njaga sholate bah waktune bah atine bah syarat rukune dijaga tenan iki lho tandha wong makane
Kiai-kiai yang meling santri kang, mengkelek pun kondur. Kalau yang tak ngelak meling jenengan bu, mengkelek pun kondur teng Indo, pindah balik malih, jenengan jamaah sing sregep ya, jamaah sing sregep. Ben diparingi kecukupan karo Gusti Allah. Ono pokok wong iso rate apik wis to dicukup karo Gusti Allah. Waktu itu bumane uang bejo sholat lah. Makanya sholat sengapi itu tidak ada cara untuk kita bisa menempuh sholat dengan baik atau menjaga sholat dengan baik kecuali sholat berjamaah. Nyapa kok guru-guru dia tak melengkok ngonong ge soalnya yang terjauh hadis sinten tiang berjamaah boten tinggal badhe angsal utama warni kang sepisan beten fakir ing donyane kaping kali aman siksa kuburane. Iku janjine Kanjeng Nabi ngoten iku kang sepisan boten fakir ing donyane wewe kaping kalih aman siksa kuburane. Oh nyati ya sama wong bejo lamane ngomah wis gak tau rek ketinggalan limang wektu. Alhamdulillah buka-buka kuabes diparingi kekuatan dari Allah dimulai kopor nosa mulai nyati sampai Amin. Nomor 5 wong niku lek bejo bu tengere wirai ing dalem perkara bah perkara titik bah perkara akeh sangko harap jan moh-moh tenan. Standar titik lho moh. Alah yo katukan titik ndak yo. Apa titik lu moh-moh tenan. Titik on niku haram lho. Haram mo titik lho. Titik oh haram moh-moh tenan. Wong wirai niku moh-moh. Katutan barang setitik ono era gelem kok barang haram lho katutan barang haram titik ono era gelem apa meneh kok sampai akeh niku wong kita. Jadi wong wirai niku masyaallah melangkahkan kaki berbicara nulis story niku wong wirai masyaallah perhitungane dawa bu aja nulis story ngono niku perhitungane panjang ya Allah story ku kok nyinggung atine wong apa ora story ku iki ndonga elek wong apa ora ngono kuwi dipikir wong kira ini ya Allah aku nggih story iki engko garai wong loro ati apa ora mangkane masyaallah kula jenengan lopo tenan urip lopo ati niku tenan. Jadi arep masang story wae delok sik tujuanmu iki nyapa nyindir wong kan ndonga elek wong pas story kan kuwi didiamini wong balik ning sampean dhewe tak kejel-kejel malah balik nang sampean dhewe kadung wong melok amin 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 ngamin di story sampean akhire sing diamini sampean pas ndongak no elek karo wong iki nek balik nang sampean dhewe terus piye jajan. Nah, mangkane ya Allah gede yang tinggi bu wong wira ini ku aja boleh kok nulis mengucapkan perkataan saja lah mikir boleh karo balik wong wira ini melangkahkan kaki, langkah kakiku menuju kemana, langkah kakiku potensi ibadah apa orang itu menjadi pola pikir yang luar biasa orang-orang yang lira ini insya Allah, langkah kakiku ini menuju ridha Allah apa menuju murka Allah berbuatan itu bu wong wirai. Oh nyati ya lama wong bejo rek mulane wong bejo niku wirai perkara haram sithik ngono e moh-moh tenan
apa nek perkara haram sing sampai niku Masya Allah, lima saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Moga-moga tambah nih kulo njenengan di malam tahun baru niki tambah-tambah kesaenane, tambah-tambah barokah dalam kehidupan kulo. Amin. Allahumma. Aku dan Saudara dapat pada malam hari ini karena biasa diibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di khususnya dan juga bilangnya ikhlas ya dalam ini untuk ikhlas para bersama on air-nya dan tentunya memberkahi sedaya jemaah yang hadir di aula Ikhlasul Syekh. Amin. Allahumma Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma yassir qurana ya Allah ma arham min qulubina wa abdina wa salam wa rabbiyati fi dunya wa dunya wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan li ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya wa badanan ala badain sabira wa waladan saliha ya Allah wa waladan saliha wa sanihata wa ilman nafiya wa amalan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa umran tawila bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung jeneng pangapunten menawi kasar kula matur jeneng ngapunten ingkang saderengipun wa akhiran wallahu muwaffiqil aqwamitarik wala fumingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.